Assalamualaikum, welcome back to my channel Bu Ani Suka-Suka. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar lebih semangat bikin videonya. Oke, Sobat Splend Lover, di video kali ini saya akan mengajak Sobat Splend Lover untuk berjalan-jalan ke kebun bunga mawar. Siapa yang tak kenal bunga mawar? Pasti sudah pada tahu semua kan? Kali ini saya akan mengajak Sobat Splend Lover untuk mengenal lebih dekat bunga mawar lokal. Bunga mawar termasuk ke dalam famili Rosaceae. Bunga mawar memiliki 100 lebih spesies yang semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Sore ini saya akan berjalan-jalan ke salah satu kebun bunga mawar di desa saya. Di desa saya, bunga mawar cukup mudah didapat meskipun populasinya sudah tak sebanyak dulu. Bunga mawar merupakan tanaman semak berduri atau tanaman memanjat. Tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Di dalam satu tangkai bisa muncul bunga yang bergerombol dengan rata-rata bunga 5 kuntum. Selain digunakan untuk berziarah ke makam, bunga mawar juga merupakan salah satu bahan alami untuk perawatan kulit dan kecantikan. Cara menanam bunga mawar juga tidak terlalu sulit. Cukup dengan stek batang sepanjang 15 cm, 20 cm, atau 30 cm. Tapi ingat, ujung stek batang yang akan ditanam harus dipotong miring dan potongannya tidak boleh pecah ya. Tujuannya adalah agar stek batang cepat tumbuh. Perawatan bunga mawar meliputi penyiraman, penyiangan rumput atau gulma, pemupukan, dan pemangkasan. Bagaimana Sobat Plants Lover? Tertarik untuk menanam bunga mawar? Nah, gimana Sobat Plants Lovers? Menarik sekali kan video kali ini? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.